Tapi saya nak tanya, itu soalan dia. Sungai Pinang tak ada jawab. Tak ada mengambil. Beratur tetap 36.6. Apa dia? Matang, pematang. Ika boleh jawab? Pematang. Tak payah. Pematang duduk-duduk. Baca. Baca. Apa dia 36.6 tu? 36.6. Bacakan. Bacakan apa dia 36.6. Pematang. Bacakan 36.6 tu apa? Baca. Pengang. Apalah. Kau orang boleh biarkan. Sungai Bulung. Saya tak ada duduk. Sungai Bulung. Sungai Pinang, tolong duduk. Sungai Bulung, tolong duduk. Saya rasalah kekecohan tadi itu sebenarnya tak sepatutnya jadi kecoh. Kalau masing-masing ikut peraturan Dewan. Okay? Saya pun, kalau masing-masing menghormati Dewan, dia tak sepatutnya jadi masalah. Saya juga mengemukakan persoalan sebagaimana selepas Kota Anggerik bertanya soalan tambahan. Soalan saya pun semua orang boleh dengar. Kalau speaker merasakan soalan itu tidak layak dan tidak mencukupi syarat sebagaimana peraturan Dewan, dia boleh gugurkan soalan itu dan tak payah minta esko jawab. Tapi apabila Sungai Pinang bangun mencelah dan memulakan menyampuk mula perkataan bodoh, sudah tentulah itu menimbulkan reaksi yang tidak baguslah. Kepada pada saya, kalau speaker dah buat ruling mengatakan bahawa soalan itu tidak sesuai, tidak masuk dalam peraturan Dewan, dia boleh gugur dengan sendirinya. Saya pun tak ada masalah untuk tidak dijawab oleh pihak esko. Jadi itulah, jadi tuduh-menuduh kerana soalan daripada Kota Anggerik pun saya fikir pun agak tidak adil lah menuduh pihak UMNO kan. Jadi itu reaksi balas lah Abang Kelly. Tapi saya sebenarnya secara dasar saya tak ada niat untuk menimbulkan apa-apa kekecehan dalam Dewan inilah. Tapi mungkin provokasi daripada Sungai Pinang menyebabkan keadaan jadi yang sedemikianlah.